episode kali ini kita akan dibikin baper melihat Ken dan Maudie karena mereka berdua sama-sama merasa sangat sedih atas apa yang akan terjadi. Terlihat di sini Ken dan Maudie sama-sama tidak bisa menahan air mata mereka di saat Ken mengatakan kepada Maudie kalau dirinya pasrah dan menerima gugatan cerai ini. Sebenarnya Maudie tidak ingin semua ini terjadi, namun apa boleh buat, gugatan cerai telah diproses. Dan Ken pun memberikan rekaman flash disk kepada Maudie agar Maudie bisa merasakan kalau Ken tidak ingin berpisah dengan dirinya. Semoga saja setelah Maudie melihat dan mendengar rekaman itu, membuat Maudie membatalkan gugatan cerainya terhadap Ken, meskipun Maudie harus melawan Papa Arga. Saksikan kelengkapan ceritanya hari ini di Sinetron Love Story, dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.